Like video ini jika kamu menyukainya, dan jangan lupa subscribe channel ini karena ini gratis. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kembali lagi dengan Rob Project. Kali ini kita akan unboxing sekaligus sedikit mereview mengenai earphone dari mereknya Rock Zircon. Oke, jadi kali ini kita membeli suatu produk di Tokopedia, yaitu headset Rock Zircon. Dengan harga kita yang dapat ini harganya 131.000. Ya kebetulan kemarin kita lagi dapat promo gratis ongkir, dan jadi kita cuma bayar 131.000 aja. Oke, penasaran kan? Oke, kita buka. Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah kelihatan. Oke, jadi dalam paket penjualannya itu dengan harga 131.000, kita di sini udah dapat sebentar. Nah, di sini ada earphone itu sendiri. Bisa dilihat. Ini bagian belakang ya. Ada bagian depannya di sini, oh, seperti ini. Ini ada barcode logo Rock. Oke, dan kita juga dengan harga segitu juga dapat pouch atau tempat daripada earphone itu sendiri. Jika kita dalam perjalanan atau di traveling, kita bisa menggunakan ini sebagai wadah daripada earphone itu sendiri. Nah, seperti ini. Oke, kita buka. Di dalamnya ada apa saja? Dengan harga yang cukup murah, kita akan mendapatkan. Nah, di sini ada kartu garansi. Ada juga buku panduan cara memakai. Nah, dan juga unit daripada Rock Zircon sendiri. Nah, seperti ini. Oke, di samping itu kita juga mendapatkan earpiece bud cadangan. Nah, jadi dalam paket penjualannya itu kita dapat dua cadangan, ukuran besar, paling kecil, dan yang standar yaitu ukuran medium di sini. Jadi untuk panjang daripada kabel Rock Zircon sendiri, kita mendapatkannya dengan panjang 1,2 meter. Ya, lumayan panjang. Dan ini juga udah 90 derajat. Jadi ketika dicolokkan ke
gadget ini tidak akan mengganggu ketika gadget disimpan di tas atau di celana. Oke, untuk bahannya sendiri ya cukup baik, dengan harga yang lumayan murah kita udah mendapatkan bahan yang cukup elegan. Untuk kabelnya sendiri yang paling atas, yang bagian atas ini udah lumayan tebal, jadi insyaallah gak bakal mudah putus. Nah, untuk pijaknya sendiri ini udah dilapisi dengan metal. Nah, untuk kabel bawahnya ini udah bahan threaded ya, jadi seperti ini bisa dilihat. Jadi ini untuk mengurangi rentan terhadap putus. Nah, untuk colokannya sendiri ini udah gold ya, dan juga udah bahan metal. Jadi untuk suaranya sendiri tadi setelah dicoba ya, untuk headset ini lebih dominan ke bass ya. Jadi kalau kalian suka lagu-lagu yang bassnya asik, seperti ya banyaklah gitu, mau DJ atau versi rock atau juga bisa dangdut, nah ini recommended lah buat kalian yang suka musik-musik bass gitu. Dan ketika dicoba juga untuk suara vokalnya ini masih terdengar jelas ya. Untuk suara mic-nya kita coba ini sebelum pakai mic. Dan ini hasil daripada suara mic Rock Zircon. Ya, bisa kalian bandingkan. Dan saya merekomendasikan produk ini untuk kalian yang punya budget pas-pasan tapi pengen dapat hasil yang maksimal. Oke, jadi itulah sedikit review dan tanggapan dari kita mengenai Rock Zircon ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.